Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan CSK Channel. Kali ini saya akan review tentang penanaman selada sederhana ya, atau solusi lahan yang sempit. Ini adalah sudah 15 hari setelah tanam atau 15 HST ya teman-teman. Di sini untuk pemberian nutrisi masih dalam 200-300 ppm. Ini masih masa vegetatif ya teman-teman. Jadi terlihat daunnya juga masih agak kuning-kuning ya. Ini adalah masih kurang nutrisi. Ini masih dalam masa vegetatif atau penyempurnaan. Nah, di sini sudah terlihat nih. Daunnya sudah lebar-lebar ya, cuman masih terlihat kuning. Nah, di sini karena nutrisi belum ditambah. Oke, ini sudah 20 hari setelah tanam, tampak sudah mulai menghijau ya teman-teman. Karena nutrisi di sini untuk masa generatif ya, ini udah masuk masa generatif. Ini saya sudah tingkatkan antara 300 sampai 500 ppm ya teman-teman. Tuh, udah terlihat sudah agak menghijau ya. Dan terlihat sudah segar. Daunnya juga sudah lebar-lebar. Tuh. Bisa teman-teman lihat. Di sini untuk pemberian nutrisi 300 sampai 500 ppm ya untuk saya ya teman-teman. Tapi tergantung teman-teman mau kasih nutrisi berapa ppm. Yang jelas kalau saya 300 sampai 500 ya teman-teman. Tuh, dia daunnya sudah mulai hijau dan daunnya sudah lebar-lebar. Untuk perakaran juga sudah sempurna sekali, sudah panjang banget ya teman-teman. Sudah terlihat sangat subur tuh. Kita lihat lagi perakarannya. Oh, sudah panjang sekali ya dan sehat sekali teman-teman. Dimana nanti kalau setelah 30 HST kita tingkatkan menjadi 500 sampai 800 ppm ya teman-teman. Oke, yang kemarin saya upload ya teman-teman, untuk cara penanaman silahkan dilihat di atas ini, silahkan diklik. Oke, nih bisa dilihat juga yang ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya sih saya bedakan cuman 2 hari ini sebenarnya teman-teman. Ini lebih yang ini lebih duluan saya tanam, yang sebelahnya belakangan 2 hari bedanya. Tuh, terlihat sangat subur. Setelah 30 HST kita tambah nutrisi menjadi 500 sampai 800 ppm ya teman-teman. Oke, ini sudah 30 HST. Waktunya kita tambahkan nutrisi 500 sampai 800 ppm ya, teman-teman. Kenapa kita tingkatkan? Karena di sini adalah fase-fase yang sangat memerlukan nutrisi sekali untuk pertumbuhannya, untuk pembesaran pohon dan daunnya ya, teman-teman. Nutrisinya harus tercukupi. Kita tingkatkan sampai 800 ya. Nanti setelah fase 35 hari setelah tanam kita turunkan kembali. Tuh. Sudah mulai besar ya, teman-teman. Ini juga sebenarnya udah bisa dipanen. Nah, ini udah 35 hari setelah tanam. Akarnya sudah
menjuntai sekali, sudah panjang, terlihat sehat sekali ya teman-teman. Nah, di sini sudah 35 hari ini kita turunin lagi nutrisinya menjadi 200 sampai 300 ppm kembali. Kenapa? Karena kalau kebanyakan nutrisi pas kita panen nanti mempengaruhi rasa ya, rasa di daunnya itu kalau misalkan kebanyakan nutrisi nanti akan pahit. Nah, di sini kita netralisasikan dengan menurunkan kadar nutrisinya dengan 200 sampai 300 ppm kembali. Ini untuk menetralisir kembali ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini review tentang penanaman selada sederhana solusi lahan sempit cukup sekian.